kami menghimbau ke seluruh masyarakat untuk memperhatikan kebersihan lingkungan. Jadi terkait DBD ini memang paling banyak ditemukan di air yang tergenang. Kemudian ada bahan-bahan bekas, ada kaleng-kaleng bekas. Sehingga ini perlu himbauan kami kepada masyarakat untuk menguras, kemudian menutup yang kaleng-kaleng kalau perlu di ini dimasukkan ke apa, ke digali tanah, kemudian kaleng-kaleng itu dimasukkan ke tanah, dan paling banyak bahan-bahan bekas itu paling banyak tempat nyamuk, sehingga kami berharap seluruh masyarakat untuk memperhatikan ini karena ini sudah musim penghujan.